Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Irfan Widi. Dan oke guys, kita ke vlog lagi. Ya, ketemu lagi bersama saya ya. Dan sampai bosan lah. Seperti biasa kita start dari sini. Dan hari ini tempatnya udah siang hari ya, tapi agak redup soalnya mendung-mendung. Mau hujan kelihatannya, tapi belum turun dan masih aman, masih aman untuk menyalakan kamera dan masih jelas. Oke, si wih. Salam gol santuy. Wis. Ayo, Pak. Aduh, ngeri bos. Hari ini kita gunakan motor Revo ya, Revo 100. Ya masih mana lah ya. Oke. Itu mau belok enggak lah. Kenapa saya nyala terus bro? Ayo. Kita daripada gabut kan, ini bulan puasa ya, jadi ya kita ngeriding, jadinya belum terbiasa-biasa banget lah semua. Waduh, padet ya. Nah, kenapa ini jalan semakin lama semakin padet aja ya. Kalau dulu bisa pentok-pentokin gas terus arah-arah ke sini. Sekarang ya, susah lah. Kita harus nunggu apa namanya? Nunggu sepi dulu baru bisa ngegas. Ini pakai Revo ya, kalau pakai motor kopling ya kayak dari keluarga Honda deh, Tiger, CBR atau GL itu bisa lah di sini macu gas terus. Tapi ini santai bos. Kita udah mendahului beberapa kendaraan yang nampaknya mereka juga mau ngantri. Dan inilah enaknya kalau pakai motor, walaupun nggak bisa kenceng-kenceng banget, tapi tetap bisa lebih sampai lebih awal. Ya tapi nggak disarankan untuk perjalanan jauh ya. Ya kalau cuma deket-deket aja itu bisa memangkas waktu.
Wis. Iya. Lebih enak aja ini kalau pakai motor. Kalau saya suruh main mobil atau motor, saya beli motor aja. Walaupun udah ada disediain, katakanlah punya mobil, ada mobil di situ, suruh pakai mana nih? Motor aja lah. Kecuali ya kalau hujan, ya, kalau hujan itu baru. Nggak tahu ya ini jalan berapa, soalnya speedometernya mati guys. Kalau dihidupin ya bisa sebenarnya, tapi ya kayak apa sih, ngeri aja sih kalau mungkin lagi kenceng gitu ada ngeri. Motor apapun kalau punya, kalau ada speedometer ya, kalau lagi jalan berapa gitu harusnya 80, nah itu lihat pedometer 100, 120, ngeri bos, jadinya lepas aja lah ya. Ya kalau kalau vila-vila ngegas ya jadinya nggak terlalu takut gitu, biasanya langsung rem. Wih, konten dulu, usaha dulu ya, mampunya lah buat tenaga. Oh ya, dan tolong dibantu bagi teman-teman semuanya tentu di like subscribe ya, karena satu like satu subscribe dari teman-teman semuanya itu sangatlah berguna, sangat-sangat penting. Oh, ayo dong Pak, aduh salib dah. Ini mau kemana ini bapak-bapaknya? Ikutin aja lah yang mengekor. Hah, salib aja lah. Jadi kita ke kiri ya guys, kita belok kiri. Agak keri karena cornering di situ, biasanya ada pasir-pasirnya gitu loh. Jadinya ya mending direm aja lah. Asik. Ini simpangan ya, kalem. Nah, wah ini luas nih, kalau mau nyelip-nyelip enak lah.
guys, ini udah sampai di Jalan Borobudur ya, udah direnovasi ini. Depan itu pasar, kanan arah Borobudur, arah Candinya. Dan wih, ada mama guys. Ngeri ya. Wow, panas sekali, Bu. So hot ya. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Dan terima kasih bagi yang udah nonton. Bye.